317. Siapkan tanda 317. Fotokopi KTP. 317 ada. 317. 318. 318. Udah ya, Pak, lo mau tahan. Dua makan. Assalamualaikum Bang. Dengan Bang siapa nih? Ramadi. Bang Ramadi. Abang ini sopir angkot Bang ya? Iya. Sopir angkot untuk yang jenis angkotan? Kota, kuning. Kota, kuning Bang ya. Bang, kehadirannya di Bangkalsel saat ini untuk apa nih Bang? Untuk pengambilan bantuan dana subsidi katanya. Dapat berapa Bang? Kurang lebih 300 ribu. 300 ribu Bang ya. Ya. Ada berapa orang Bang dari sopir angkot nih Bang? Ini yang termasuk cuma 20 orang yang didaftar oleh ketua kita, kurang lebih 70. 70 Bang ya. Yang di ACC cuma 20. 20 Bang ya. Kenapa Bang? Jadi tidak di ACC semua Bang? Katanya alasannya pertama beda KTP, yang kedua sudah dapat di kampung. Oh berarti ya. Diverifikasi, disaring ya, ya, lagi ya, tuh Bang ya. Ya. Yang bisa 20 orang Bang ya. Ya, ya. Kemudian Bang, harapan kedepannya nih Bang? Harapan untuk yang dapat, mudah-mudahan yang ke depan atau mudah-mudahan yang ke depan, mudah-mudahan kami dapat lagi. Yang kedua, untuk yang ada dapat, angkutan kami kan kurang lebih 200 unitnya. Mudah-mudahan itu terdesek di daftar kembali. Ya Allah, atau di daftar kembali, mudah-mudahan nama-nama ada dapat di kampung, dapat gitu. Untuk yang kota Banjarmasin Bang ya? Iya, ya, untuk kota Banjarmasin. Jadi biar bisa mereka didaftarkan dulu, ya, ya, tapi ya, nanti kalau misalnya sudah diverifikasi atau disaring, ya, ya, silakan. Ya, karena ya, mereka mungkin sudah dapat di lain bantuan gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Tapi yang penting dimasukkan dulu semua ya, Bang ya. Iya, iya. Oke, udah. Berarti ini dengan adanya bantuan ini sangat berharap nih bisa ya, berlanjut ya, Bang ya. Iya, berlanjut ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang ya, Ramadi ya. Iya, ya. Oke. 291 sampai 291. Iwan. Amang Iwan. Ya. Amang Iwan ojek pangkalan. Iya. Biasanya mangkal di mana, Mang? Cipal 6. Ini dengan adanya bantuan ini pastinya sangat terbantu nih, Mang lah. Harapannya apa nih, Mang? Harapannya. Nggih. Ya, semoga lancar aja lah. Hah? Kedepannya? Mudah-mudahan ada lagi atau kayak apa? Ya, mudah-mudahan ada lagi susulannya. Ada lagi susulannya. Yang pasti ini sangat bermanfaat lah. Ya. Okay. Kemudian tahu informasinya selam dari mana, Mang? Dari perhubungan. Oh, dari dinas perhubungan. Nah, pian dikasih informasi, lalu didata, diverifikasi. Ya. Ada berapa orang kawan-kawan ojek pangkalan yang dapat? 30 orang. Ya. Itu yang di? Di Pal 6. Oh, yang di Pal 6? Cuma 5 aja yang dipanggil. Oh, yang hasil verifikasi cuma 5 yang bisa. Mungkin ada yang KTP-nya luar Banjarmasin. Iya. Sama yang sudah dapat di kampung. Iya, bisa juga. Nah, berarti pian aja yang kawan nih. Ya. Ada kawan lainnya jadi 5 orang. Iya. Oh, yang kan didaftarkan 30. Ya. Verifikasi yang bisa 5 aja. 5 aja. Mana kawan-kawan yang lain? Sudah. Belum ada. Oh, belum ada. Ada. Jadi pian duluan nih. Duluan nih. Nah, kalau sehari-harinya biasanya ngojek wayah ini dapatnya berapa nih? Ada menantu lah. Ada yang enggak ada lah lu. Sehari. Yang gratis. Oh ya, 300. Oke, okay, silakan masuk, Mang. Okay. Belum ada info nih. Berarti emang gak ada kegiatan mungkin tuh. Dengan Bang siapa nih Bang? Bang Husin. Bang Husin, Bang tadi udah keluar dari teller ya? Iya betul. Dapat berapa Bang? Dapat 300 ribu. 300 ribu, berarti sangat bermanfaat nih Bang ya? Iya, sangat bermanfaat buat ojol. Harapannya Bang? Harapannya mudah-mudahan tahun kena ada lagi. Ada lagi Bang? Kalau bisa ditingkatkan lagi. Ditingkatkan. Assalamualaikum Bang. Salam. Dengan Bang siapa nih? Bang Ahmad Idris. Bang Ahmad. Bang, tadi udah dapat uang bantuan? Iya. Udah dapat Bang ya? Iya. Oke. Kemudian
ke depannya nih Bang, harapannya nih? Harapannya bisa terima kasih untuk pemerintah dan kerjasamanya sama Gojek, sama ojol-ojol lainnya, dan masyarakat lainnya, dan ada lagi nih ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berkelanjutan lah. Berarti sangat membantu nih Bang ya? Oke, ya. Terima kasih banyak Bang ya. Semoga berkah Bang. Assalamualaikum. Salam. Mbak, dengan Mbak siapa nih? Mbak Rahmi. Mbak Rahmi. Mbaknya dari Gojek, Gojek ya? Gojek ya. Mbak tadi udah dapat ya bantuan ya? Berapa Mbak? 300 ribu ya. Tahu informasinya kemarin dari mana? Dari teman sih di grup, terus disuruh ngisi link gitu. Udah isi aja. Isi pendataan ya? Pendataan. Berarti ini sangat bermanfaat nih ya. Harapannya Mbak? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi lah. Ada lagi nih ya? Berkelanjutan? Berkelanjutan. Pasti harapannya tuh ya? Karena sangat dirasakan bermanfaat ya. Oke. Bermanfaat banget. Oke, terima kasih banyak Mbak ya. Yuk, assalamualaikum. Ini kita membagi bantuan langsung tunai untuk warga dari sektor transportasi, kemudian pertanian perikanan, dan juga sektor UMKM. Ini merupakan arahan Presiden, 2% dari APBD untuk menunjang mengatasi masalah inflasi di daerah. Dan total keseluruhan dari hasil data yang kita seleksi itu sekitar 13 ribu lebih, dari usulan sampai 20 ribu. Nah itu memang akan kita bagi dalam beberapa sesi hari ini, pagi ini, untuk transportasi, ojek online dan ojek konvensional sekitar 1.218, siang ini untuk pertanian dan perikanan yang termasuk dalam DTKS itu sekitar 682 orang. Nah, sisanya nanti besok untuk Kecamatan Barat atau UMKM sekitar 2.000 lebih dan minggu-minggu berikutnya. Dan satuannya memang 100.000 per bulan dibayarkan mulai Oktober, bulan Oktober sampai Desember sekaligus diterima 3 bulan pada hari ini. Jadi total 300.000 ya? 300.000 per orang. Saya lalu. Barokallah, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Amin. Mudah-mudahan tambah rezekinya lancar. Berkas akan berataan. Terima kasih banyak. Salam satu aspal.